Oke. Nah, hari ini kami akan berbicara seputar uniknya dunia militer. Kami juga berkesempatan untuk melihat bagaimana sebenarnya dalamnya kapal induk Amerika Serikat yang kemarin ini sempat merapat olah di wilayah Laut Cina Selatan. Betul. Jadi seperti biasa, kalau kapal Amerika itu menuju satu wilayah, itu menjadi daya tarik ya. Daya tarik dan kami juga. Jadi kayak misalnya negara-negara jadi curiga deh, ini ngapain nih Amerika? Mau ada apa nih? Jangan-jangan mau diajak perang. Nah, jadi sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk melihat dalamnya seperti apa. Mereka makannya asik atau enggak, terus juga ada tempat tongkrongnya atau enggak. Kita lihat setelah yang ini ya. Enggak semua orang loh bisa ke kapal induk. Kita lihat sesaat lagi. Ini kali pertama saya naik Greyhound, pesawat pengangkut militer Amerika yang mampu bertahan di segala medan. Duduknya mengarah ke ekor pesawat. Tidak ada jendela, dan guncangannya berkali-kali terasa, beda seperti pesawat normal. Butuh 2 jam menuju kapal induk. Tapi, mau segoncang apapun, namanya pelor ya, ngantuk dikit tidur deh. Anugerah terindah. Nah, akhirnya sampai. Tapi, ada momen saat mendarat tadi. Ibarat pilot pesawat komersil yang tidak mood, terus mendarat, terus kita terbanting. Tapi itulah kehebatan pilot kapal induk, bagaimana cara mereka memanfaatkan jarak pendek landasan. Saat berjalan masuk ke kapal, suara-suara bising di dek kapal induk terdengar keras meski saya pakai penutup telinga ganda. Baru sampai, jadi kamarnya seperti ini. Kamar-kamar untuk yang diundang ya. Saya taruh tas dulu. Kecil sih, tapi efektif banget. Misalnya bisa dilihat, ini bunk bednya seperti ini. Sudah 2 orang dengan lampu bisa dimatiin atau dihidupin. Kemudian ini wastafelnya juga bisa air panas, bisa air dingin. Asik sih sebenarnya. Cuma ya namanya juga kapal perang ya. Jadi walaupun senyaman mungkin, tapi ini kalau misalnya di belakang suaranya, itu mesinnya kenceng sekali. Jadi kadang-kadang kalau misalnya orang yang di sini katanya kalau misalnya tidur bisa kaget bangun lagi suaranya. Terus juga nanti setiap berapa kali waktu ini ada speakers di sini udah ngasih tahu jam berapa dan ada info apa. Kita keliling lagi ya. Kapal induk ini panjang sekali, 300 meter dan lebar hampir 80 meter, dan bertingkat. Jadi ibarat gedung bertingkat, namun jalannya sempit. Saya melihat-lihat garasi yang berada di bawah landasan. Di sini, pesawat dan helikopter diperiksa rutin. Berjalan di sini harus tetap waspada karena bisa menghantam sayap-sayap pesawat. Well, ini adalah hangar bay. Jadi di mana mereka, atau istilahnya ini bengkelnya pesawat mereka ya. Jadi semua pesawat-pesawat dirawat di sini, di-maintain di sini, dicek lagi apakah ada yang bermasalah atau tidak. Atau ini bisa digunakan juga sebagai tempat berkumpul atau juga olahraga. Sekitar 5.000 orang yang berada di kapal induk ini bisa terlihat bagaimana padatnya kegiatan mereka dan 24 jam nonstop kegiatan mereka di sini. Setiap harinya, Hangar Bay terlihat sibuk memeriksa, memperbaiki, atau menguji kendaraan militer dan selalu dibuat kondisi bersiaga setiap saat layaknya masa perang. Jadi bukan hanya asal kerja saja. Hitungan kerja mereka pun di sini bisa sampai bertahun-tahun mengikuti arah misi dari kapal induk. Hiburan mereka adalah ketika kapal berlabuh di satu tempat, lokasi yang mungkin mereka juga belum pernah datangi.
Sir, excuse me. What you doing? I laid down a layer of sealant, and I'm just checking it. Just checking it. How long have you been here? On the boat? Yeah. For about a couple months. Couple months. Came out in January. How is it? How does it feel like? Not bad. It's hard work. I'm excited that the next country will be Vietnam? Yes. Thanks a lot. No problem. Hanger Bay ini menjadi lokasi untuk bersantai juga. Bisa berolahraga bersama-sama untuk menghilangkan jenuh hidup di laut dan meredakan rasa rindu bertemu yang terkasih. Adegan terakhir tadi mirip sama adegan Tom Cruise di Top Gun nggak? Sambil back part gitu kan? Banget. Dari tadi aku ngeliat liputannya Anggi, itu di kapalnya benar-benar kayak di film-film ya, Anggi, ternyata ya. Jadi paling menegangkan itu adalah tadi pas lagi take off, sama pas lagi pas take off mau menuju ke kapal induknya, sama keluar dari kapal induknya karena space-nya itu kan kecil sekali ya. Jadi kayak ditembak pakai jet coaster itu tapi berkali-kali gitu. Jadi rasanya menegangkan banget ya. Tapi memang itu minggu lalu ya, Anggi, berarti saat bersandar di Laut Cina Selatan dan Anggi berkesempatan ya bisa ke sana, luar biasa. Kalau saya cuma bisa nonton di bioskop dong. Tapi harus ikutan sekali-sekali kalau ikutan ya. Pasti, karena seru banget kan. Jadi tadi itu pemirsa adalah kapal induk yang kemarin ramai dibicarakan ketika Trump mengancam Korea Utara ya. Jadi sempat ada istilah bahwa Trump akan mengirimkan kapal induknya ke Korea Utara, tapi ternyata kapal induknya itu masih berada di Asia Tenggara, masih harus ke Australia dan segala macam. Itu sempat ramai kemarin. Nah, ini si Carl Vinson sekarang memang berada di perairan Laut Cina Selatan. Oh, namanya Carl Vinson, Carl Vinson, nama banget. Kongresmen sih sebenarnya. Terus mereka ke Vietnam akhirnya. Di Vietnam pun bikin ramai jadinya. Nah, ini sebenarnya ada apa sih dengan bersandarnya kapal induk itu? Nah, kita mau kenalin narsum kita nih. Saat ini ada Mas Aryo Nugroho. Selamat juga pagi. Selamat pagi. Penulis militer dan juga mungkin bisa kita bilang pengamat ya, Anggi ya? Penulis, pengamat, sama pemerhati gitu. Pemerhati. Mungkin suka sama replika-replikanya juga. Siap semuanya. Semuanya ya. Mas, ganggu nggak kondisinya ketika kapal induk itu berada di satu wilayah? Jadinya kayak tadi ya? Bisa kita katakan bahwa Amerika Serikat itu memperlakukan kapal induknya, kalau kita mengutip kata-katanya Menteri Luar Negeri Kissinger yang bertugas pada saat administrasi Nixon, itu yang namanya kapal induk itu adalah diplomasi 100.000 ton. Artinya berat, ya? Kapal induk itu adalah power projection atau proyeksi kekuatan Angkatan Laut Amerika yang digunakan untuk mendukung diplomasi luar negeri Amerika Serikat. Jadi ketika Amerika Serikat mengerahkan kapal induk, sebenarnya tidak hanya mengemban tugas militer, tapi juga ada peranan diplomasi di situ untuk mewakili image Amerika sebagai superpower yang berkuasa. Dan artinya ketika Amerika datang di situ, ya dia menunjukkan siapa bosnya sebenarnya di kawasan tersebut. Menarik ya, Gi, karena kan biasanya kekuatan militer ataupun juga mungkin tadi kan masuknya ke defense ya, ke Betul. Pertahanan, bukan ke diplomasi. Karena kan kalau diplomasi biasanya mungkin nggak ada kaitannya sama militansi seperti itu ya, tapi ini berarti Amerika ingin menunjukkan ke superpowerannya di sini. Itu kalau yang Mas lihat selama ini, mau siapapun presidennya, ampuh ketika mengerahkan kapal induk dan merubah geopolitik yang ada di situ misalnya. Ya, kita bisa bilang kalau Amerika Serikat mengerahkan kapal induknya itu kan dia selalu mengatakan bahwa kita berlayar kemanapun adalah freedom of navigation, adalah hak kami Amerika Serikat untuk melayari wilayah manapun di dunia ini selama tidak bersinggungan dengan batas-batas negara. Artinya Amerika Serikat sendiri mungkin bisa jadi dia tidak melihat batas pengakuan dari kedaulatan yang berlaku secara internasional. Nah, dalam hal kaitannya dengan itu, ketika kapal induk itu muncul di sebuah negara, artinya muncul di perairan sebuah negara, artinya dia mewakili kepentingan Amerika dan ada pasti ada kepentingannya. Ketika kita melihat Vinson itu berlayar di Filipina, kemudian ke Vietnam, Amerika itu sedang berusaha membangun kembali poros baru dengan mendekati Vietnam, di mana sudah 40 tahun sejak terakhir kali kapal Amerika sandar, dan kemudian kapal pertama yang sandar adalah kapal induk nuklir Carl Vinson. Itu artinya Amerika ingin
katakanlah secara geopolitik dia ingin kembali ke Asia Tenggara dan memandang Asia Tenggara itu penting dalam bagian strategi globalnya, khususnya di wilayah Semenanjung Korea dan Laut Cina Selatan. Oke. Nah, satu hal tadi adalah yang kita perhatikan adalah kan tempat tidurnya ada gitu kan, nyaman, kemudian juga semuanya serba tertata rapi. Pertanyaan kita itu adalah memang sebegitu dijaganya Mas ketika Amerika menjaga mood tentaranya dimanapun mereka berada, karena kondisinya yang saya lihat sih akhirnya nyaman sekali gitu, seperti enak ya, nggak pengen pulang seperti nggak tentara banget berarti ya, karena kita bisa melihat bahwa sebenarnya kalau ketika seseorang memutuskan menjadi tentara di Amerika Serikat, itu adalah sebuah pilihan profesi. Artinya orang itu bisa memilih menjadi tentara dan kemudian katakanlah kemudian ketika masa tugas wajibnya selesai, dia kemudian memutuskan untuk keluar. Nah, Amerika Serikat sendiri untuk militernya dia harus bersaing dengan perusahaan-perusahaan untuk memperoleh kandidat yang bisa dijadikan prajurit. Kalau di Amerika Serikat sendiri, seorang yang mau masuk prajurit, mau masuk jadi tentara itu bahkan dia mendapatkan bonus untuk pertama kali masuk menjadi ketentaraan. Karena apa? Ya karena memang kondisi persaingan dunia kerjanya juga berat. Militer itu sama seperti perusahaan-perusahaan lain. Dan pemerintah sudah melihat itu jadinya ya, betul, harus diperhatikan. Jadi satu aset itu, Anggi. Aset diplomasi dan defense sekaligus ya buat Amerika untuk bisa mempertahankan para pasukannya. Oke, setelah ini kita akan tetap kembali, masih membicarakan tentang kapal induk. Tadi sudah ada istilah sesaat lagi, karena nanti kita akan melihat bagaimana mereka makan. Restoran, masih ada lagi nih? Masih ada lagi. Kemudian juga take off pesawatnya itu bagaimana sesaat lagi ya. Aku pengen lihat sesaat lagi. Kebayang tidak bagaimana harus memberi makan 5.000 orang setiap hari? Tapi ternyata kualitas makanan di sini sangat dijaga. Jadi tidak ada ceritanya, tidak nafsu makan. Kita mau ngeliat nih tempat makannya ya. Jadi capek banget baru sampai makan. So ini kayak kafetaria gitu. Sorry, apa yang ngeblok jalan. Ini kayak ada bisa SS-nya gitu, minum apa aja ada, soda ada, dan juga ini kafetarianya. Ini prasmanannya, lihat yuk makanannya yuk. Kayak gini sih. Makanannya tuh enak-enak banget, opsinya banyak. Jadi nggak perlu khawatir akan bosen atau gimana. Ini dapurnya. Oke, kita lihat makanannya lagi. Sir? Lihat ya, makannya lengkap banget. Ada hal yang menarik, ini bisa dilihat deh. Ini warna merah ya, ini merah. Kemudian ini, kita lagi.
ini warna kuning, terus ada yang warna hijau. Jadi seluruh makanan yang di sini juga, dari seluruh yang disediakan, itu ada maknanya. Kalau merah ini adalah makanan yang diproses, jadi kurang-kurangilah makanan yang warna merah, yang dianjurkan adalah hijau seperti ini. Lihat lagi ya. Ini hidangan dessertnya lah, hidangan penutupnya. Jadi yang paling diutamakan itu salad hijau. Jadi sampai makanan begitu pun diinfoin ya. Jadi jangan sampai makanannya enak-enak terus gendut, apalagi olahraga. Dan yang terpenting adalah menurut mereka eat well, work well. Jadi makanan yang enak itu membuat mereka kerja juga jadi semangat dan juga tetap kuat karena kerjanya sih padat sekali. Kita jalan-jalan lagi. Divisi rumah sakit juga besar di kapal induk ini. Karena ini kapal perang, maka rumah sakit pun super lengkap. Apalagi dengan lingkungan kerja riskan kecelakaan setiap saat, sehingga diperlukan tim medis yang mumpuni. Di bidang kesehatan, bagi mereka gigi adalah hal utama yang harus dipantau terus. Para pelaut dan kru tidak boleh memiliki masalah gigi. Gigi bermasalah dianggap sebagai faktor pengganggu utama dalam konsentrasi kerja di kapal induk. Kita mau ke atas ya, tempat launching pesawat-pesawat ini. Jadi tetap harus ada prosedurnya. Tadi barusan dijelasin harus pakai rompi kayak gini supaya kalau misalnya terlempar atau masuk ke air masih bisa terlihat dan diselamatin. Jadi ini adalah proses di mana nanti ada pesawat terbang, kemudian akan mendarat. Kita langsung lihat ini ada yang mendarat di samping saya. Suaranya besar sekali. Nah, kecepatan yang sangat cepat. Mereka ditangkap oleh kabel ya, untuk menahan si pesawat tempur itu sendiri. Wow, pekat banget. Karena jarak landasan pendek, pilot pesawat tempur mendapatkan pelatihan tambahan beberapa bulan untuk bisa menerbangkan dan mendaratkan pesawat di kapal induk. Saat hendak lepas landas, pesawat ditarik dengan ketapel sehingga menambah daya dorong. Personil di atas dek memakai baju dengan warna yang berbeda. Ini untuk memudahkan mengenal personil dengan tugas yang berbeda. Kuning adalah pengatur pesawat, sedangkan hijau adalah pemantau kabel penahan pesawat. Kapal induk selalu dikaitkan dengan nilai tawar politik internasional saat ini. Kadang keberadaan kapal induk dianggap sebagai ancaman negara lain. Sehingga sesuai jika dikatakan kapal induk adalah penentu dalam mengamankan kepentingan Amerika Serikat. Dari perairan internasional Laut Cina Selatan, Anggi Hasibuan dan Widiarto Cahyo Adi, Metro TV. Itu kan pakai helm ya? Itu pakai helm itu aja suaranya tuh udah kedap suara, tapi itu masih kedengeran. Jadi kita tuh pasti di sebelum pakai helm tuh dipakai penyumbat lagi di sini. Redam suaranya gitu ya. Sedang. Jadi mau sama kameramen pun ngobrol tuh jadi enggak kedengeran ya. Enggak sama sekali gitu loh. Karena wow. Tapi suaranya pesawat itu masih kedengeran. Tapi Anggi tadi kayaknya nyaman banget ya. Itu kayak di hotel bintang 5 ya tadi makanannya. Oh, di dalam. Itu hotel kapal induk ya. Nah, ini mau nanya dong sama Mas Arya, tadi kita Indonesia punya berapa kapal induk? Kita saat ini belum memiliki kapal induk, Mbak. Punya berapa kapal pesawat tempur?
secara pesawat tempur, kalau kita lihat TNI AU saat ini kurang lebih punya antara 39 sampai 40-an pesawat tempur. Tadi pesawat tempurnya berapa, Andi? Yang di Carl Vinson? Carl Vinson. 70. 70, kita 39. 70 di satu kapal induk ya? 70 di satu kapal induk. Waduh. Lebih banyak dibandingkan satu negara. Bahaya ini, Andi. Makanya itu jadi ramai ya. Jadi ketika Carl Vinson pindah atau kapal induk yang lain pindah, itu membuat ketar-ketir negara-negara lain karena posisi mereka yang banyak pesawatnya, kemudian kemampuan taktikalnya gitu, Mas. Ya, secara kemampuan kalau kita lihat dari kapal induk itu, satu kapal induk kelas Nimitz seperti Carl Vinson bisa meluncurkan antara 120 sampai 240 sorti penerbangan per hari. Itu termasuk misi tempur yang dilakukan oleh kurang lebih 40 pesawat tempur Super Hornet yang ada di kapal induk kelas Nimitz tersebut. Ya, kalau memang dibandingkan sih dengan sejumlah negara, khususnya di Asia Tenggara, mungkin jumlah pesawat tempur yang bisa dibawa oleh kapal induk kelas Nimitz itu memang jauh lebih besar dibandingkan seluruh pesawat tempur angkatan udara negara-negara Asia Tenggara digabungkan. Waduh. Nah, ini kan kalau tadi Amerika kan sudah jelas ya kekuatan militernya itu menjadi salah satu keunggulan untuk diplomasinya. Nah, sementara kalau kita lihat di Indonesia sendiri, ini kan kita negara kepulauan gitu. Kira-kira alutsista yang udah dimiliki sama kita ini udah mencukupi belum sih untuk menjaga keutuhan NKRI kita? Sebenarnya kalau kita bicara mengenai kecukupan alutsista, kita harus lihat dulu bagaimana kita membentuk postur pertahanan sesuai dengan ancaman yang ada. Kalau saya menyitir dari buku putih pertahanan di Kementerian Pertahanan 2016 dan 2017, sebenarnya Indonesia itu memandang bahwa kemungkinan konflik dengan negara lain itu merupakan ancaman yang boleh dibilang kecil atau masih jauh lah. Jadi boleh dibilang itu ancaman yang belum nyata. Kita menganggap bahwa ancaman terbesar yang dihadapi Indonesia saat ini itu adalah terorisme, kemudian penyelundupan, ya? Betul, bencana alam. Dan di situ kita bisa melihat bahwa TNI itu sudah menyusun postur yang bisa mengantisipasi ancaman tersebut. Kan kita tahu bahwa TNI itu punya operasi militer atau selain perang yang bisa diterjunkan untuk membantu apabila ada bencana. Dan kita lihat bahwa TNI itu kan untuk merespon ancaman seperti itu boleh dikatakan sangat sigap dan tanggap, bahkan kita bisa mengirimkan bantuan juga sampai ke luar negeri, misalnya membantu kirim bantuan ke Rohingya, kemudian membantu Filipina yang dilanda badai. Itu membuktikan bahwa kita punya kesiapan yang tinggi sesuai dengan tingkat ancaman yang kita persepsikan dan kita hadapi saat ini. Nah, ini kan si Carl Vinson ini juga misinya kan kadang-kadang buat kemanusiaan ya. Betul. Kalau tadi dikaitkan sama Mas bilang bantuan kemanusiaan juga, perlu nggak sih Indonesia saat ini untuk punya kapal induk? Perlu punya kapal induk, kita juga masih harus lihat dari sisi biaya operasionalnya sendiri. Kan kalau kita tahu kapal induk itu dengan ribuan personel di dalamnya dan kemudian ada banyak pesawat tempur, kalau kita baca dari beberapa referensi disebutkan bahwa biaya operasinya itu 6,5 juta dolar per hari. Waduh. Waduh, berapa? Satu hari lah. Satu mereka hari. Mereka itu nggak berhenti-berhenti loh, terus sampai mereka berlabuh lagi. Ya, kalau dibandingkan dengan ketersediaan anggaran militer dan pertahanan Indonesia saat ini, ya mungkin memang masih belum, kita dikatakan belum sanggup untuk memelihara kapal induk. Oke, gitu. Terakhir lah. Apa? Optimis nggak di bawah panglima yang baru? Indonesia ya, dengan alutsistanya, pengembangannya, kemudian kesejahteraannya TNI juga. Menurut Mas? Saya optimis bahwa TNI dan pemerintah saat ini sudah mulai memperhatikan pertahanan Indonesia secara keseluruhan. Ini dibuktikan dengan rencana pemekaran organisasi TNI dengan pembentukan, kalau di Angkatan Udara itu ada pembentukan Kopsau 3, kemudian di Angkatan Laut itu ada pembentukan Komando Armada yang jadi 3 antara Barat, Tengah, dan Timur, dan Angkatan Darat pun dikatakan akan membentuk divisi infanteri baru. Artinya pemerintah dan TNI sudah memperhatikan pertahanan Indonesia itu dari Barat sampai ke Timur secara merata. Dan dikembangkanlah ya, nanti bisa alutsistanya pun ada sesuai dengan kebutuhan, ada yang baru juga bisa di sini jadi terlihat. Iya, betul. Pasti, tetap sesuai kebutuhan ya, Anggi. Kalau tadi mungkin dengan kapal induk Amerika yang sedemikian canggih, ya memang karena seperti tadi gitu, bagaimana cara diplomasinya adalah melalui kekuatan militernya Amerika sendiri. Gak boleh dipungkiri bahwa itu kekuat juga ya. Betul. Mas Aryo, thank you banget. Mas Aryo, terima kasih. Ya, maksudnya semoga kita bisa berbincang-bincang lagi ya seputar kekuatan militer. Dan siapa tahu nanti ada kesempatan untuk mengunjungi kapal induk lainnya tentunya. Oke, setelah ini kami punya satu aksi yang disebut golf indoor. Nah lo, itu bagaimana? Ini pasti kerjaannya bereaksi nih. Kita akan lihat sesaat lagi. Tetap di Selamat Pagi Indonesia. Akhir pekan. Mas, terima kasih banyak.